Kita langsung saja, inilah dia, Romy dan juga Chika. Biasanya kan kalau yang bareng Chika itu Deddy Kobuset ya. Ini barangnya sama Romy Rapia. Ada Rapianya. Halo Chika. Mas, ini Chika kok sekarang agak gede ya? Lagi suntik, Mas. Masule, oh, disuntik. Suntik aja Chika. Ini Chika siapa? Chika di dinding. Makasih loh. Kebetulan tadi dari habis ke rumah sakit jenguk orang sakit kan, ada sisa-sisa atau saya. Jadi ini sisa. Ya enggak apa-apa. Tapi kan masih seger, Mas. Iya, seger. Kok tahu kalau saya sukanya durian? Durian. Anggur, jeruk, belimbing. Oh, iya. Tapi kok baunya bau durian? Pantesan dia habis makan kangkung ya. Nah ini ngomong-ngomong, kok Chika kan biasanya sama Deddy. Iya, kebetulan Mas Deddy lagi luar kota, jadi aku disuruh nemenin. Lagi gitu, bosan katanya Deddy ya kesini ya. Enggak lah. Kok sama Romy? Saya takut kalau nanti dia bicaranya terlalu banyak, saya nggak enak sama Deddy. Gitu kok. Tuh, saya nggak bisa ngobrol dong kalau dia tidur. Saya takut dia ngomongnya kemana-mana. Kok nggak bangun? Kalau ini mesti dua kali. Kalau sekali dia nggak mempan. Ngambek kali dia. Oh, dia. Masih? Coba. Mungkin saya. Bangun ya, Lu. Ini kan apa-apa yang dibikin tidur. Bang Romy nih tumben bisa masuk ke ini talkshow, biasanya kan jadwalnya sedikit banget. Iya. Justru itu saya tuh milih-milih. Maksudnya sedikit banyak gitu. Saya tuh memang milih-milih. Iya. Ya, jadi kebetulan gak ada undangan ke sini, jadi saya paksakan datang ke sini. Oke. Kalau begitu mungkin nggak apa-apa, karena bintang tamu kalian, mungkin silakan duduk, kita ngobrol-ngobrol sedikit ya. Oke. Okay. Coba kamu berdiri. Itu sih. Duduk.